Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono optimis melihat mesin partai semakin ngegas menjelang pemilu 2024 didukung kader yang solid akan bisa mengungguli PDI Perjuangan dalam meraih suara di Jawa Tengah. Keyakinan tersebut setelah Sudaryono menghadiri rapat koordinasi cabang DPC Partai Gerindra di Kota Semarang. Ada tiga kekuatan yang membawa Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju, di antaranya kader yang solid, Koalisi Indonesia Maju di mana semua caleg akan mengkampanyekan dirinya dan mengkampanyekan capres-cawapres Prabowo-Gibran, serta hadirnya Gibran sebagai cawapres selain Putra Jawa Tengah juga populer. Sudaryono optimis target suara 50% plus 1 akan tercapai dalam meraup suara di Jawa Tengah. Kita bisa inilah berstrategi supaya untuk memengaruhi orang supaya memilih Prabowo Gibran lebih banyak daripada pasangan capres lain di Jawa Tengah. Target suaranya Pak, berapa Pak? Target suara ya, namanya target kan nggak maciki nggak bayar ya. Jadi kita menargetkan menang 50% plus 1 di Jawa Tengah. Agak mulu-mulu tapi why not? Ketua Bapilu Gerindra Kota Semarang Joko Santoso yakin Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran dengan kemenangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Bahwa kita ini tampak-tampaknya sudah yakin bahwa besok tahun 2024 kita bisa menang satu putaran untuk Pilpresnya dan untuk partainya kita juga bisa menang di Kota Semarang. Mendekati pemilu 2024, semua caleg Partai Gerindra diminta turun ke masyarakat dengan menggelar kegiatan positif. Seluruh kader partai juga harus terjun ke masyarakat agar target suara tercapai. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.